Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya RXM. Oke teman-teman, di video kali ini RXM mau masak tumis sayur pakis ya. Dan di sini RXM juga mau berbagi tips agar hasil dari tumis sayur pakis ini tetap warnanya hijau ya. Jadi nanti hasilnya itu akan tetap cantik ya. Nah teman-teman, karena sayur pakisnya ini belum aku cuci, jadi aku cuci dulu ya. Nah setelah dicuci, bumbunya simple ya teman-teman. Di sini cuma siapkan jahe aja ya. Nah setelah itu kita tumis jahe ini sampai baunya harum ya. Setelah jahenya baunya harum, sekarang kita masukkan ini sayur pakisnya. Lalu kita aduk-aduk, kita tumis jadi satu. Dan inilah tipsnya teman-teman ya, agar sayur pakis warnanya awet hijau itu dikasih sedikit arak putih ya, sedikit aja. Jadi nanti hasil tumisannya itu akan awet warna hijaunya ya. Dan setelah itu kita campurkan sedikit air. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita bumbui dengan ini garam dan bubuk kaldu ya. Setelah itu kita aduk supaya merata. Dan sekarang kita masak sayur pakis ini sampai matang ya. Dan gak usah ditutup ya teman-teman, karena sebenarnya sayur pakis ini gampang sekali empuk ya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sayur pakis pun udah matang, udah siap untuk diangkat dan disajikan. Nah lihat teman-teman, warnanya tetap hijau ya. Nah bagi teman-teman yang suka resepnya silahkan dicoba ya. Dan jangan lupa tetap bantu support RXM dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.